Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Bismillah Para pemirsa Ramadan yang berbahagia Kita memasuki tahun 1443 Hijriah Semoga Ramadan kita selalu dalam naungan barokah Allah subhanahu wa ta'ala Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita akan mengkaji program materi Kultum Ramadan ini Akhlak Nabi dan Rasul kita ambil suatu dasar Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 128 A'udzubillahi billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihim ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in faqul Hasbi Allahu la ilaha illahu alaihi tawakal tuah warobul aslamin. Atau bah 128 dan 129. Lakon jauh aku telah datang kepada kita seorang rasul Allah. Rasul Allah kalau kita kaji secara meluas. Nabi dan Rasul itu di dalam kitab Fatul Mu'in dan kitab-kitab yang lain Jumlah para Nabi itu berjumlah 124 ribu nabi. Kemudian terjadi Rasul dari 124 ribu nabi berjumlah 313 para Rasul Allah. Kemudian mengecil lagi kembali menjadi 25 nabi dan Rasul yang sangat sabar dalam Rasul dan para Rasul yang sangat sabar dalam menghadapi dakwah hujan yang besar yang dikenal dengan ulul azmi. Nah, akhlak ahlak, ahlak mereka yang dikatakan rasulun min anfusikum, rasul dari kelompok kita manusia yang Allah berikan akal, Allah berikan nafsu, Allah berikan iman kepada kita semua. Nah, perilaku para Rasulullah Allah dalam dakwahnya dia memiliki keistimewaan terasa dalam jiwa Rasul yakni azizun alaihi terasa olehnya terasa berat olehnya anittum harisun alaikum bil mu'minin rahim terasa berat olehnya melihat keimanan umat-umatnya keimanan umat-umat di zaman para nabi dan rasul melihat perilaku akhlak yang menyekutukan Allah yang pola mindset pikiran mereka itu jahlun sangat bodoh sekali maka Harisun alaikum bil mu'minin Terasa oleh Rasul Itu menginginkan dasar keimanan Dasar keimanan untuk membentuk kepribadian-kepribadian pada umatnya Maka Ahlak Rasul yang utama para Nabi dan Rasul memiliki Akhlak dasar keimanan yang kokoh yang ingin mengajak kita untuk menjalankan dasar keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tujuan itu kedekatan diri kita kepada Allah melalui Bunyil Islam ala khamsin dasar agama ada lima antas hadu Allah anna muhammadan abduhu wa rasuluhu aqimi s wa zakat wa ramadan wal hajj man ila sabil ini dalam pelaksanaan membina akhlak-akhlak bagi kita yang diajarkan Rasul akhlak yang utama yang Rasul ajarkan kepada kita kita buka Al-Furqan ayat 63. Wa ibadur rahman dan hamba-hamba Allah, rasul hamba-hamba Allah pilihan. Para ulama-ulama warahmatullahi anbiya al hamba Allah pilihan. Orang-orang yang beriman pun termasuk hamba Allah yang pilihan. Maka dalam Al-Quran tadi dikatakan Ibadur Rahman Ibadur Rahman Alal ladhi Alal ardi haunan Poin pertama Bagaimana Rasul mengajak akhlak kita Kita beraku rendah hati Di dalam berjalan di muka bumi ini Dengan keikhlasan Mengajak masyarakat Untuk beriman kepada Allah yang kedua wa iza wa iza apabila jahiluna apabila berkata kepada orang-orang yang tidak mengerti maka qul salama ucapkanlah win yang kedua ucapkanlah ucapan yang baik yang menyejukkan hati-hati mereka sehingga mereka menerima menerima semua dalam nilai-nilai dakwah kita Demikian yang dapat kita sampaikan, kita ambil satu pelajaran kepada kita, intinya akhlak Rasul mengajak kita pertama berkata yang lemah lembut, yang kuda berjalanlah di muka bumi ini dengan penuh rendah hati sehingga kebahagiaan yang kita dapati bersama orang-orang yang diridhai Allah. Subhanakala ilmalana, ila malam tana inna kantal alimul hakim. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.